Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat sejak pekan lalu, selain mengakibatkan banjir juga menyebabkan terjadinya tanah longsor di Kecamatan Pauhduo. Dari 6 orang korban longsor, 5 diantaranya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sedangkan 1 korban lainnya masih dalam proses pencarian. 6 korban longsor di daerah Jorong Taratak Tinggi, Kecamatan Pauhduo, Kabupaten Solok Selatan, seluruhnya merupakan satu keluarga. 5 korban berhasil dievakuasi tim SAR bersama warga, namun sayangnya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 1 korban lainnya atas nama Reva berusia 2 tahun. Informasi dari masyarakat, kejadian 2:30, sebelum kejadian itu terdengar suara gemuruh katanya, bunyi kayak bunyi letusan katanya. Terus? Nah itu masyarakat tadi udah sibuk semuanya. Ya, sekitar jam berapa? Jadi korban ditemukan sekitar jam 6:30. Jam 6:30 pagi? Pagi. Pagi. Oleh? Oleh warga. Oleh warga. Sementara itu, hingga Selasa pagi, banjir yang menerjang Kabupaten Solok, Selatan Sumatera Barat telah menenggelamkan ribuan rumah di 3 kecamatan. Seorang warga sempat mengabadikan detik-detik banjir bandang di kawasan Sungai Pagu. Banjir bandang ini mengakibatkan amblasnya jalan raya di kawasan Sungai Pagu. Banjir juga merendam kantor Olsek Sungai Pagu, sejumlah peralatan dan inventaris kantor polisi ini tak sempat diselamatkan. Salah satu imbasnya ya kampung terendam dan Olsek Sungai Pagu. Namun kejadian yang kali ini ya memang luar dugaan. Biasanya hanya banjir air yang naik. Namun sekarang bukan banjir lagi, air bah atau galodo yang datang. Budi Sunandar, Solok Selatan, Sumatera Barat.